Tentang sahabat. Kersane jenengan kalau ada kelompok tertentu sing butuh sahabat dan orang itu misalnya orang yang harus kamu hormati, kowe andut wae sama-sama yang kita hormati ya milih sing kudus sahabat. Dan jarang ulama yang ngendikan se-vulgar, sedetail, sejelas ayat Muhammad. Biasanya gini ya, sahabat itu disifati udul karena perilakunya, tahajudnya gini-gini. Dan itu orang terus terbawa karena sahabat itu tukang tahajud, tukang qiyamul lail. Tapi kalau Syed Muhammad enggak, termasuk jujur. Sahabat yang manusia mengalami konflik, mengalami prahara antara Ali Muawiyah, Aisyah, itu pun kamu harus tetap hormat. Jadi lebih enak loh. Tapi jelas loh. Tapi orang enggak perlu sahabat yang mana. Tapi kalau nak abstrak tadi, gambar ideal. Enggak perlu gambar ideal. Jadi gambar ideal kan bayangin sahabat yang, oh yang itu tak hormati yang enggak terlibat ngelawan Ali gitu. Kan keribetan. Ya enggak ya, harus kulus. Makanya Sayyid Muhammad aku senang. Di antara takbir yang saya senang dari Sayyid Muhammad ini kan sawa'un man labasal fitan awalam yasyad. Supaya jelas ya weh. Misalnya nyuruh saya alawiyin, sama Muawiyah pun harus hormat atas nama ahli sunnah. Soal kamu bila siti dan kumbah, aku gak masalah. Itu bahasa Arya kan, langsung bila bayi wong liya kan, bila bayi kan. Tapi ketika Muawiyah cium tangan, kenapa? Oh sahabat. Nah takut Muawiyah bela aku, oh jelek iya aku. Jujur aja kan gak masalah. Adalatus sahabah. As-sahabah kuluhum udul kafiruhum. Terus man la basal fitan ay syaital harba bina aliyin wa mu'awiyah awalam yasal bittifaki ahlis sunnah. Nah saya termasuk itu ya amang jenis kiai yang setuju model gitu. Daripada kelangenan karena sahabah itu ahlu qiyamil lail, ahlu siyam, kata-kata kan nanti justru itu melahirkan sanggupanti yang begitu gitu. Tapi kalau bahasa Ria gini kan ya sudah, cocok tidak cocok. Misalnya saya penggemar Ali, ya tetap hormat Muawiyah. Saya penggemar Sayyidah Aisyah, tetap hormat Sayyidina Ali meskipun ada waqatil jamal. Ya sudah, biasa aja. Ya sudah, atas nama sahabat itu sendiri sudah sama yang lain. Kita misalnya Habib atau Gus atau Kiai, misalnya orang ngomong hormat Habib, alasannya ifamil qaimul laili semua, kan nyebut itu, waduh nak rokok konan piye kan bakal repot. Lu seneng kenapa ya padahal lu mergo ya titik daripada oh, aku seneng ifamil mergo so imun nahara ramal lara kat kepengin ifamil lawan rokok dhek lu seneng dihormati lawaran apa lawaran kan? Ya ya aman ya, seneng lawaran kan? Gak siap tetep. Siap kan dihormati. Ngampu akmal solifah. Ora siap tetep. Enak biasa mawon. Lah kiai ya bodho ora usah mulai kuwi ora seneng ngono. Oh seneng mulku kiai lawaran arang ngono terus ora dihormati. Cucuk-cucuk. Mulan aku tenang ya, aku yus. Wis aku sawang dadi kiai sawang prilaku arep ben seneng aku mergo ngalih mesti tek ora usah bayangno aku salat qobliyah berarti ribet. Maksudnya nek habis salat salat ae ora usah ono hubungane mbek apa lek tak lek penghormatan lho. Ya misale wong nyifati ifam. Ya sumu nahara wa yaqulu laila wa la yatakallamu illa bil khusus qada wa qada. Wa istani tu ane misal. Hasuran ya luar, takian baron raufan waduh. Dinceng sedina pas ngrobah ora gawe ora wis ora dikurban
Nah misalnya ngelam sahabat, sahabat itu simbol perdamaian, sahabat itu mu'akho benahum, lasai benahum khikot, wala tahasud, wala kagak. Simbolnya fakta sejarah, ada bena Ali, wa Mu'awiyah, wa bena Aisyah, wa Sayyidina Ali, wa bena Abdillah bin Zubair, wa bena Abdillah bin Abbas. Abdullah bin Abbas nganti manggon to, itu yang mergo konflik bi Abdullah bin Zubair, mergo kon ngakoni biatannya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Abbas gak mau ya, itu diasingkan di toh. Kalau nangis, Abdullah bin Abbas nangis. Aku yuk kangen Ka'bah, kangen tanah haram, tapi aku nak manggon Mekah jejer Abdullah bin Zubair. Geger wis aku ning Thaif lah. Kaya apa tersiksanya? Tapi ya nyatane milih tersiksa ning Thaif sado Ka'bah lah di Ratu Ka. Sampai akhirnya kita kalau ziarah kudu moro. Lumayan gue nek kegiatan travel travel. Ya nyatane dadi duit nek pengen ngersano iku ya penak wae. TL ya. Tambah pirone nek jeneng Thaif tambah yo. Tambah. Wes travel tambah. Tambah. Pokoknya tambah ibadah tambah duit. Aduh, teke. Dari baru. Tapi kalau seneng ya, cara nerangan Said Muhammad justru itu kalau seneng. Langsung apa ya? Man la basal fiya fair bena Ali. Paham ya? Awalam? Yes. Mesti jelas aturan mainnya. Ya misalnya. Kita hormat Habib, hormat Yes. Cek sing mau coba Wahab, cek sing. Sekali kan aturan. Sing yakumu na lailahu wa yasumu naro wa masyabit mi'nani wa la yaldafitu yaminan wa la shimalan wa idara imra'atan hudda basara amalan fi kauli ta'ala kulil mu'minin ya hudu gue gak gelam di mana tak lem mulai saya itu ya gak iya tak mau mulai, mulai saya gini. Kuatan kiat ya. Sekap, sakit. Sakit. Sanggup. Enak, saya Muhammad bin Manda Basal Fitan. Isyait al-kharba bina Ali wa Mu'awiyah awalam isyait. Bittifaki ahli sunnah ihsanan didhani bihim wa nadharan ilam amari berkara tamah hadang nyapna sopa walahum minal ma'asir minim tisali awamiri hibat. Pokoknya lafad-lafad minim tisali amri ya. Pokoknya nak sing ora minawah, minar rojil, sing ora lafad sing terkenal ya. Mini cik minah, nak ora lafad sing terkenal. Dan sing terkenal ya kudu minawah, rasa bu jajal. Rasa bu jajal, dan akhirnya terkenal ya. Iya. Wa fatrihim al-aqwalim dibuka biro-biro daerah wa tabli'anhu al-kitab was wa hidayatihim an-nas wa muradofatihim ala sholat wa zakat wa anwa'il kurban. Ini hebatnya Said Muhammad. Justru cerita talab dus bil fitan di dakwa depan. Talab dus bil fitan di dakwa depan ya. Lagi cerita habi'e sahabat. Kalau malah setuju, sudah menusul didudukkan sebagai menusul. Tukaran hasil. Jadi fahamnya bahwa orang yang menang nanti sekian, konflik. Begini ya ketemu saja. Ayo, misalkan keparan. Tak tunggu ini. Langsung debat. Caranya to'at ya debat. Bodoh-bodoh to'at ya caranya to'at. Ribet kan. Ma'asya ja'ah wal baro'ah, gendel baro'ah ya teksi. Gendel sing bersih baro'ah wal karom wal isar. Isar menang nawang liya wal akhlak alhamidah lati lam takun fi'umatim namun wa adalatun sabitatun ma'lumah bita'dillahi lahu. Jadi Allah saja mengadilkan mereka, masa kita tidak? Jadi wa adalatuhum sabitah ma'lumah bita'dillahi lahu wa ikhbarihi antoharatihim wa ikhtiarihi lahum. Ngelam sahabat itu ya kata ya, tapi ya tetap rakyat wong alim. Wong alim disi, aku nak ngelam sahabat. Umar bin Abdul Aziz ini, nak ngelam sahabat ini. Kaumun ikhtarohumullah li suhbati nabi. Allah itu sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sangat mencintai Rasulullah Muhammad. Ini orang-orang yang dipilih nemani kekasihnya. Gak mungkin sebarang wong. Misalnya saya mencintai anak saya, misalnya aku senang Hasan. Kan gak mungkin pasrah nih wong sing aku racocok. Lah saiki Rasulullah itu akramul khalqi indau. Masa dipilih ana beduak-beduak sing gak jelas. Lah ya carane cek pinter, carane ngelam sahabat kaumun ikhtarahum li sohbati nabi. Orang yang dipilih Allah kok ngancani kekasih, kan gak main-main. Simpel. Simpel ya maksudnya lho, wong nak ngalim carane ngelam iku. Simpel. Siap mengenal. Mengenal.
sudah misalnya kita pakai titik sentral yaitu Rasulullah Muhammad SAW titik sentral kan ini jelas titik sentral nasbah ini nah ya wes ketika ada orang nyun sewu yang enggak cocok dengan Sayyidah Aisyah menghujat banyak ulama cara pandang ngono tok al khabisat kada wa kada wa thayyibat thayyibin sudah nabi itu atyabut thayyib masa dikasih khabisah kan enggak mungkin gampang lebih nggih lebih gampang ada orang menghujat Abu Bakar wah berarti nabi salah milih mertua sudah cukup Abu Bakar jelas orang hebat mosok dipilihno Allah sebagai mertua ini sebagai teman. Kalau lu simpel, ini cerita wong soleh nak ngelem. Nah jika atau ibad di toyibin, toyibun di toyibad dan seterusnya. Nah, nabi itu atyabut toyib. Ya kalau nabi atyabut toyib, ya pasangannya pasti toyibah. Ya. Kan terus gampang. Ya, mulanya ngelem lah, butuh ilmu. Ya, mulanya aku sering cerita. Kenapa saya senang ngaji? Wes aku senang pangeran lah, senang nabi lah. Kayak ngelem mbek dewi, redaksimu dewi ku wes. Ya wes kurang, karena ilmu kita kurang, tajribah kita kurang. Tapi nak ngelam anut ulama. Caranya ngubit. Ya kaumun ikhtaruhum wali subhati nabi. Waja'alahum ansorahu waja'alahum sumalah. Loh gue kok ditetir jadi ansorah habibillah. Ansorah man hamala royatal islam. Ya mesti keren. Gampang caranya ngelam. Pokoknya enak lah ngelam. Nah tapi Sayyid Muhammad kepengen sa'usai cerita basaria, tapi kau jualan. Ibu salah basal fiton je orang, semoga ibu yo sohabah. Kalau terus non. Ala anahu lalam yarid minawah rasuli fim seun mimada karena ala ojabat al halu poka adan ala tika anu alham dan hijrah al jihad wa nusratil islam wa badil muhad lanyaran obi roh pronya wal amwal wa qatil abba wal abna wal munasofidin wa kuwatil iman wal yakin al qad ala takdilin umpamu rana dalil sorih tentang wajib mulia anu sohabat wae mbok jelok jejak rekami wis ketok kita ini harus menghormati sohabat jadi gimana ini lah ya amang ono wong ibu seringnya ke idwi kon hormat kon sering fasilitasi kon wis ora usah dalil-dalilan wong apike ngono kok ngakoni wae kok butuh dalil ya sama sahabat mau ora ana dalil tentang ikromus delok carane hormat nabi bertaruh nyawa demi nabi ninggal no daerah ya demi wis ora usah dalil-dalilan ngono kok butuh dalil jar saya ora ngono kok butuh iki ala anahu laulam yarid maksud e cara laulam yarid minaw rasuli seun mimma tak karena lah au jabat al-hal allati kanu aliyah wis kandang ana lha dadi lha iku enake ulama e lha ngono kok butuh lho perilaku ne ngono butuh pena koyo ana tuh ama iku kepena tenane ono sing maca nopo kowe enggak nak semula goblok nera bobo pas ni majlis itu goblok nera cara yang apa gitu serawal apa ya menara nih apa rawal itu power nih apa sinyal hilang sinyal hilang sinyal hilang wis kecatet tau pak alqot ala takdir wali tekot binazatim wa annahum afdalu min jami'il khalifina badang penggantine maksudnya wal mu'adilina alladhi yajin badin hadha madlabu kafatul ulama wa man yuktamadu kola busur aida ra'ita rojil yang tak suatu nasabi rasulah fa'ala manu sintik wadhalika anna rasulah haqqun wal qur'ana haqqun wa majabihi wa innama adda ilayna dhalika kullah as-sahabah jadi anak sahabat itu gak ada logika ulama ini. Kenapa kita sekeras itu sama orang sing yantaqi su asaban min ashabi rasulun ke rasul hak Quran hak dan adda ilayna kullah ukabi sahabat. Kalau ini kamu tangkis berarti Qurannya masalah, rasulunya masalah karena kamu ngelem nabi lewat orang yang masalah. Jadi enak ulama kalau rasul hak, Quran hak ya kamu harus muji sahabat. Jangan sampai kamu tahu haknya rasul lewat orang yang salah. Sepulak balik enak, soalnya ngelam anak tu lama, aku kepen. Nama adda ilayna dhalika kullah as-sahab. Waha'ula yurituna ayajrohu syuhudana liubtilul kitab wa sunnah. Jadi provokasi ini, udah ya marm lah apa. Marm lah provokasi ini. Mana ya amang, gedeng butuhnya gedeng bayang, wah ya repot. Waha'ula yurituna ayat rohu syuhudana liutul kitab
wal jarhu bihim aula wa hum zan. Daripada ngrito sahabat mendingan sing ngritik daripada gedeng ya fami gedeng wong sing gedeng. Wah, hebat ulama. Oleh gaya konstruksi kepenak alasan. Ya karena tadi wadzalik anna rasul wal Quran wa ma jaa bi dan wa inna ma atta ilaina dzalika kullah asah. Ben nanti ngelem gaweanmu pegawean ulama. Ya mau macane akeh atine bersih terus tajribah. Dan dulu itu enggak ada ulama ngarang di bawah 40 itu. Bahkan karangan-karangan yang di bawah 40 banyak yang rojaan. Lan kula nu sering cerita, aku zaman sarang ya salim tapi tetap alim saiki. Mbah mun nomo ya alim pas sepung kula nu menangi pas anyaran mondok. Yai itu umur 54. Sama ngaji ketika yai sepuh itu lipatannya ratusan persen bukan 10%, ratusan. Nah tadi ya ada tajribah, ada fuyudat ilahiyah, ada nafahat. Terus gak bisa ndak. Mungkin misalnya aku zaman sekarang alim paling sama cerita kitab rofa nasam. Tapi fuyudat ilahiyah itu yang ngenteni ngurmat wong nganggur-nganggur ini. Pangeran Haru kan. Bahaya api wong bingung kok diulang. Bocah kok api ngono fuyudat ilahiyah. Wah ora ki apik piye. Wong bingung tak ulang. Sik sering tak sangoni kurang apane. Nak dadi tak dongakno kurang apane. Wis jelas. Gak jelas kabeh. Gak jelas 2% ra apa-apa. 98 sik ra jelas. Kullana landa iman wa akhira aqiyahulama. Nuhdha bil khairi wa nufakul asyar. Nuhdha bil khairi wa nufakul asyar. Rabbana asli lana kulla syu'un wa akhir rabbi ridho minka huyun. Wahdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul manun wa firistur anta akraman satan wa firistur anta.